Video kali ini tentang bagaimana posisi tubuh pemula dan juga bagaimana penguasaan lapangan ini. Kita masuk pada posisi tubuh pemula ya. Kalau pemula biasanya berdirinya selalu tegak ya, terlihat santai ya, tidak mau menundukkan tubuhnya. Sehingga kalau digambarkan dia seperti balok yang tinggi seperti gini ya. Sehingga apabila Anda goyang seperti gini, goyang ya, goyang. Tapi apabila Anda menundukkan seperti gini kayak pemain pro ya, maka mereka seperti balok yang menunduk gini ya. Jadi stabil, lebih stabil. Oke, jadi Anda harus jangan tegak seperti gini, tapi menunduk seperti gini. Oke, kemudian untuk kaki ya, telapak kaki, pemula selalu menapakkan kakinya ke lantai ya, rata ya, nempel. Dan Anda harus mengangkat sedikit tumit Anda, supaya ketika Anda mengangkat sedikit saja, tidak usah banyak, cukup sedikit saja, maka Anda akan lebih lincah. Kemudian untuk kaki ya, pemain pemula sering malu-malu untuk membuka kakinya. Padahal Anda harus membuka kaki seperti gini. Karena ketika Anda membuka kaki Anda, maka Anda akan lebih stabil ya. Pertama lebih stabil, kemudian menjangkaunya lebih mudah ya, ke kiri dan ke kanan. Oke, ini kita sudah selesai di sini. Kemudian kita akan masuk ke penguasaan lapangan. Pemain pemula sering kesulitan untuk menjangkau di pojok sini, pojok sini, pojok sini. Padahal mudah saja. Ini tentang mindset saja. Ketika Anda menguasain berapa panjang ke sini, maka Anda akan menguasai dengan mudah atau menjangkau dengan mudah. Caranya, jarak dari sini ke sini adalah 6,1 meter ya. Berarti kalau kita mempermudah saja, kita anggap 3 saja, di sini 3 ya, berarti 6 ya. Anda berdiri di sini, berarti jangkauan dari sini 3 dan sini 3. Anda yang Anda tidak ketahuin adalah bahwa Anda mempunyai lengan ya. Anda mempunyai lengan dan yang memegang raket. Lengan sini 50 cm dan ini 50 cm. Berarti totalnya 1 meter. Berarti ketika Anda berdiri di sini, Anda sudah start dengan 1 meter. Berarti ke sini cuma sisa 2 meter. Maksimal apabila hooks-nya berada di ujung, kisaran 2 meter saja. Berarti yang ketika Anda sudah mengetahui ukuran ini, apa yang Anda pikirkan adalah Anda tinggal menentukan berapa langkah Anda ke sini. Karena cuma maksimal 2 meter saja. Yang terpenting adalah apakah Anda perlu melangkah untuk mengambil cooks-nya. Misalkan cook-nya di sini, berarti Anda tidak perlu melangkah. Kalau di sini, berarti hanya beberapa langkah. Karena di mindset Anda, Anda sudah menguasai luasnya lapangan ini. Demikian juga dari sini ke sini, ini 6,7 meter ya. Berarti kita anggap 3 saja juga untuk mempermudah pemahamannya. Nah, sekarang Anda berdiri di tengah sini ya. Ingat juga bahwa cooks-nya tidak mungkin jatuh ke sini ya, karena kemiringannya seperti begini. Jadi cooks tuh rata-rata jatuhnya di sini ya. Berarti kalau Anda berdiri di sini, maka jangkauannya demikian juga, sangat terjangkau sekali. Ketika Anda mengetahui ukurannya, maka lapangan ini akan terasa sempit. Oke. Kemudian tentang center, kita biasanya sering kesalahan pemula adalah berdiri di center merasa di sini center. Padahal mereka lupa lagi, kembali lagi ke tangan yang memegang raket tadi. Yang di tengah seharusnya adalah raketnya ya. Maka Anda harus mundur sini satu langkah ya, Anda berdiri di sini. Karena raketnya berada di sini. Jadi senternya di raketnya, senter ke sini setengah ya. Jadi seperti itu. Sampai jumpa dengan tips berikutnya yang tentu lebih menarik lagi. Sampai jumpa lagi.